Salam teman-teman sekalian, kembali lagi dengan saya Gana. Pada video kali ini kita akan bahas hardware lagi ya teman-teman. Dan pada pembahasan hardware kali ini kita akan coba bersihkan debu yang ada pada CPU ini teman-teman. Dan untuk bersihkan debunya di sini kita menggunakan blower dan juga ada kuas ya teman-teman. Dan untuk alat yang lain kalian juga bisa gunakan vakum atau alat penghisap debu ya teman-teman. Tapi di sini kita menggunakan blower aja atau kuas. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, jadi caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama kita akan menggunakan blower untuk membersihkan debu-debunya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan blower. Oke, jadi caranya pertama-tama kalian colokkan dulu blowernya. Kemudian kalian buka CPU-nya. Ini caranya seperti ini. Oke. Oh, kita lihat di sini banyak sekali abunya ya teman-teman. Oh, mungkin di kamera enggak beberapa mungkin di kamera enggak berapa kelihatan, cuman di sini saya melihatnya banyak sekali ya teman-teman. Lihat nih, ada sawang-sawang juga. Oke, langsung aja kita bersihkan ya teman-teman. Kita semprot. Kalau pakai blower ini suaranya agak bising gini ya, tapi ya udahlah, bagaimana lagi ya kan. Dan kelurahannya kalian pastikan ini dibersihkan semua ya teman-teman, sampai tidak ada lagi debu-debu pada CPU-nya ya teman-teman. Juga di bagian power supply-nya nih teman-teman, yang banyak paling banyak debunya teman-teman. Jadi kita kalian lihat ini sisa-sisa debunya nih ya kan teman-teman, banyak sekali ya teman-teman. Jika sudah pakai blower, kalian juga bisa pakai kuas ya teman-teman untuk dalam-dalamnya sebagai di bagian motherboardnya ini. Tapi kalian harus hati-hati ya teman-teman, karena bagian motherboardnya ini sangat sensitif sekali.
supaya komputer ini bisa sehat dulu ya teman-teman. Jadi debu ini juga salah satu penyebab komputer sering ngeheng ya teman-teman, atau mengalami crash. Jadi udah agak bersih ya teman-teman. Jadi kalau menurut kalian sudah bersih, kalian bisa sudahi, kalian tutup kembali. Kita tutup kembali. Oke. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Jadi beginilah cara membersihkan CPU dari debu versi Kanabau. Nah, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share ke teman-teman kalian, komen dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.